Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang video game ya. Game yang ada di Android, Emergency Haki namanya. Kalau kita lihat ratingnya cukup lumayan, lumayan ya, ratingnya 4,5. Jangan lupa untuk nonton videonya ya. Selamat datang kembali di HM Animasi Game Channel. Kali ini kita akan melihat beberapa aksi dari para tim penyelamat. Ada tim dari kepolisian, lalu tadi ada tim dari pemadam kebakaran, lalu ada tim dari derek mobil, lalu ada tim dari tim kesehatan atau tim medis. Mereka saling bahu-membahu untuk menolong masyarakat yang sedang dalam kesulitan. Ini kita benar-benar mulai dari awal ya, awal permainan. Jadi kita harus membangun markas dulu. Ya, ini sepertinya akan menjadi markas besar kita. Kita akan memulai membangun markas besar kita. Yang pertama kita bangun dari tim pemadam kebakaran dulu ya. Lalu kita bangun jalan untuk para tim pemadam kebakaran. Ya, sudah selesai. Setelah itu kita bangun kembali tim dari medis. Tim kesehatan, tim medis. Oke, selesai. Terakhir kita bangun tim dari tim medis juga, tapi ini bagian ambulan. Oke, kita mendapatkan misi. Ini misi yang pertama. Wah, terjadi kebakaran. Oke, kita panggil mobil pemadam kebakaran dan juga mobil dari tim medis. Oke, tim pemadam kebakaran sudah datang. Langsung bergerak dengan cepat. Oke, mobil dari tim ambulan, tim medis sudah datang juga. Di situ tergeletak dua korban yang mengalami sesak napas. Oke, tim pemadam kebakaran yang akan mencoba memulai untuk memadamkan apinya. Petugas langsung mencari media air untuk disemprot. Dan sudah dimulai teman-teman dari tim dokter, tim medis akan merawat korban luka-luka. Ya, masih sedang dilakukan perawatan oleh tim medis. Ya, sudah selesai. Selanjutnya giliran tim dari tim ambulan teman-teman. Dia akan memandu korbannya. Korbannya ditandu, dirawat, lalu dibawa ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat teman-teman. Oke, ambulan sudah berangkat dan api juga sudah dipadamkan. Tim dokter masih ada satu korban luka lagi. Sekarang masih dilakukan perawatan teman-teman. Oke, tim ambulan, tim tandu sudah mulai melakukan evakuasi untuk korban luka-luka yang akan segera dibawa ke rumah sakit terdekat.
Ya, selesai teman-teman. Oke, jangan lupa untuk tombol subscribe dan juga tombol loncengnya dan juga like ya. Jangan lupa untuk tonton video-video saya yang lain di channel saya. Terima kasih.